seminggu sekali kalau perlu. Nah, bisa tadi tinggal manggil doang. OPD-nya siapa? Lu bisa kerja kagak? Kalau enggak turunin, turunin aja besi. Susah banget yang penting antara tiba-tiba ada inspektor, cek. Susah amat sih. Saya mau suruh persentral lagi nih. Gimana caranya nih? Jangan alasan rotasi. Oke, kita rotasi apa? Termasuk yang namanya program-program prioritas. Kita berjuang gaji demi Allah. Atas nama Allah. Kalian yang menghambat-menghambat saya, gak bisa sekarang ini, kita mesti serius, Pak. Saya tiap malam keluar jam 2, bukan sosialisasi. Tapi betul-betul memikirkan masyarakat dengan Cirebon. Intinya kita pengen benar gitu, Pak. Ya udah jadi benar Cirebon, Pak. Saya gak punya pentingan-pentingan lain-lain. Pentingan saya adalah masyarakat Cirebon sejahtera. Gimana caranya? Program saya, visi-visi saya, selesai. Kalian menghambat saya, berarti kalian berhadapan sama saya. Saya gak pernah tahu sama kalian. Saya tahu cuma sama Allah. Kalau kalian gak benar, kasihkan. Saya mau serius. Ada cerita-cerita lagi. Saya berjuang 13 tahun untuk menerima Cirebon sejahtera. Makanya program prioritas itu, 19 program prioritas kita harus jadi, harus selesai. Makanya kita pilih orang-orang yang membentuk kabinet kompeten. Gak ada pentingan politik bagi saya. Pentingan orang yang bisa bekerja, itu yang dilakukan. Ayo kita panggil orang. Dalam kerjaan gak bisa pakai rencana, Pak. Serius. Betul. Anda mau bicara apa sama saya tentang Cirebon? Apal ya, angka-angka apal saya. Karena saya serius. Saya gak main-main gitu. Ya, serius, Pak. Kita korbankan nih, tenaga, pikiran, semuanya. Buat kota Cirebon yang dicintai. Saya orang Cirebon, saya orang Cirebon, saya orang Cirebon. Kalian ada harinya bukan di Cirebon mungkin. Saya di Cirebon, Pak. Saya peduli sama orang Cirebon. Intinya kita bela orang Cirebon. Anda sekarang makan dari Cirebon, Anda sudah bisa di Cirebon. Dan sini saya. Kalau tidak, kamu masih aja sana. Saya tidak mau ada kata-kata ibaratnya Anda tidak serius dalam hal ini. Kalau Pak Oman, saya tegas nih Pak Oman. Inspektor lu, jangan takut-takut lu. Ya. Kalau memang itu harus lapor polisi, lapor polisi.